Pelingkawan dan Pelingkang itu pada waktu itu ada beda ideologi. Dengan beda ideologi untuk menggabungkan, biar satu perbedaan ideologi supaya pengertian kemasyarakatan dan gotong royong secara umum itu bisa jalan, inilah merupakan satu tantangan awal. Pilihan itu cukup kuat mulai tahun 1955 sampai 1971. Kepala desa pada waktu itu adalah Payan Sutandre. Pada waktu itu jalannya merupakan satu jalan setapak. Untuk menghubungkan jalan-jalan yang diseberang oleh Tukar itu adalah satu titik batang kelapa. Tahun 65 mulailah revolusi. Saat itu dibanding masyarakat diam termangu ketakutan mendengarkan cerita yang tidak beres. 66 kita memulai perbaikan jalan dengan membuat tulang jalan bergotong royong hampir tiap hari. Terbentuklah sekarang tulang jalan dari cabang sampai ke ujung Pelingkawan. Saya pribadi ikut sebagai anggota LSD pada waktu itu yang merancang pembangunan secara umum di Kepedesaan Mangiste. Tahun 71 itu ditunjuklah Made Burde sebagai kepala desa. Pada waktu itu ditunjuklah Desa Mangiste ditawari untuk lomba PKK pertama. Tahun 78 sampai 80 tuh ulilah ada nih medagang ini jaru gede sajan gini nih ke pasar tuh jam 10, jam 11, jam 12 malam. Oh janjian jadi timpal malu berlima sampai bersepuluh menjalan tuh ya yang di dinas sih wani pak. Pulangnya bisa jam 1, jam sampai jam 3 baru sampai di rumah. Waktu saya ke pasar itu malam-malam kan gini dingin, kena dingin, panas gitu. Jalannya panas kan gini, keluar keringat. Sampai Pak sakit pernah saya di pasar. Sampai cari obat di rumah Ibu Tirtu. Dua kali disuntiknya. Nah karena adanya jalan di dua putus yang biayanya cukup besar, pada waktu pendeta Pak Made Ramil, kami bertekad untuk membuat proposal dengan Jerman Barat. Kita mencoba membeton jalan yang dibuka gereja Protestan di Pelingkanginan dengan meminta bantuan sumbangan-sumbangan dari pemilik-pemilik warung. Dan sisa daripada pekerjaan EBM itu kalau tidak salah ada sisa 10 sak semen, akhirnya terwujud. Kalau tidak salah 22 meter bisa dibeton, ternyata hasilnya cukup baik. Tentang pendanaan, memang kita yang mengawali dulu dengan uang bandes, ditambah urunan 10 ribu per KK, per sekali periode kerja. Kalau tidak salah itu
kena 3 kali periode dengan proposal-proposal permohonan kepada pemerintah. Masyarakat Piling kalau tidak salah tahun 1979-1980 itu membuat suatu demplot. Dan kami ingin melanjutkan setelah tanjakan itu supaya yang lainnya itu juga terbeton. Kami mengajukan suatu permohonan kepada Bapak Bupati Tabanan pada waktu itu, kalau tidak salah Pak Bupatinya dijabat oleh Pak Sugianto. Kami menyampaikan surat dan proposal pada waktu itu, kami mohon bantuan semen. Kami dibilang itu membuat satu program yang aneh, kayak di Jakarta membuat jalan beton dengan seperti kayak jalan layang. Akhirnya permohonan kami ditolak. Di dalam hal ini kami bersama kepala desa dengan tokoh masyarakat yang lain tidak habis akal. Kami mencari trik-trik dan upaya-upaya yang lain. Setelah dia mendengarkan sejarah perjuangan itu, tidak perlu mengagumkan perorangan. Kagumilah hasil perjuangan itu. Banggakanlah hasil perjuangan itu. Kami resmikan dengan mengundang bapak-bapak di tingkat kecamatan dan bapak di tingkat kabupaten. Akhirnya setelah peresmian itu, kami adanya bantuan 1000 sak semen itu. Jadi nah ada jalan raya ni bu, nah agak bu mendingan jadi bu bagus ni kita. Ini dumun kan jalan becak, bapak ini hujan-hujan, mure juar ini dan nyidang, pek matahan mure dan jadi, nah itu nyidang agak lewat kita jadi mure ini. Tunden tu tiang midahan ngali jalan nyelip tiang keselip nun badi sukoh jalan jani bo baik ini kading masyarakat jani hidang tiang kini na gampang nasan tiang ke desa jani banjo motor hidang jani main ke pondok tiang motor kola kini hidang kok ini tun jani dangin. Coba ada jalan sih juk enak lantas memotoran pada menek jumat tuan jumat elah lantas karena masyarakat sudah sadar bahwa kegunaan jalan, fungsi jalan sudah dirasakan. Bahkan masyarakat asal saja kita berani menggerakkan dengan berani menanggung risiko, masyarakat itu tidak ada halangan untuk tidak mau bekerja. Itulah yang terus berkembang. Tidak antinya kita merencanakan perbaikan jalan bukan di Piling saja sampai seluruh desa Mengiste di mana jalan-jalan swadaya masyarakat dibeton.